Cek dulu. Sip, bongkar. Oke. Lepas knalpotnya ya. Hati-hati. Ini udah nahan seperti ini. Ini sarung tanganku yang satu ya. Ketemu. Oke, lepas hati-hati. Nah. Di sini ada ringnya ya, ring knalpot atau seal knalpot atau gasket. Simpan knalpotnya. Jangan sampai hilang. Terus ini dia kebuktian ya. Bisa enggak impact-ku ini buka mur roda dari Honda Scoopy? Belum pernah dibongkar ya. Tit. Ini sudah lama enggak dibongkar ya. Terakhir kali ya pas ngecat pelek ini. Sudah lama banget tadi. Bongkarnya pakai kunci 24. Nih. Bismillah. Cek dulu. Sip, bongkar. Lebih dekat ya mungkin ya biar meyakinkan. Kuat enggak? Oh iya, saya lupa ini penting. Pastikan mesin dingin ya saat bongkar knalpot tadi. Tapi ini motor memang nggak bisa nyala ya, gara-gara aki-nya tekor. Terus kita buka roda belakang. Kunci 24 ini belum saya kasih WD atau apapun. Buka. Gampang banget. Udah kebuka, Pak De. Nih. Nanti kita kasih penetran ya, biar nggak karatan. Ada ring di sini. Nah. Kita tarik ke arah luar. Gampang banget ya. OTW ke tukang las. Ke tukang las. Tukang ban. Masang ban ya. Tukang las bro, ngapain yang tukang las. Seperti inilah. Tak lepas dulu. Nanti minta yang baru di sana. Yuk kita ke tukang ban. Langganan. Cepet banget aku impact ya. Maaf ya, tadi ketarik mic-nya. Ini masuk kan? Nah, kalau susah jangan dipaksa. Intinya seperti itu. Pokoknya ini harus mudah sekali. Oke. Angin. Kita tembak dulu ya. Nih, ini. Kita udara seperti ini. Oke. Terus kasih ring. Ini bersihkan dulu ya ringnya ya. Udah ring. Setahuku ini bisa bolak-balik ya, enggak ada kodenya out in. Masukkan seperti ini. Terus ini yang penting. Jangan sampai kebalik, ini harus bersih juga. Kita bersihkan dulu. Baik, sebersih mungkin ya. Jangan sampai ada kotoran apalagi oli, jangan sampai di sini. Sudah dianggap bersih. Kita putar sampai mentok ya. Nah, seperti ini caranya. Sudah mentok. Kita kencangkan pakai tangan saja. Terus kita impact. Kalau saya cukup 3 kali ya. Rek rek rek, udah kencang. Soalnya enggak punya kunci torsi ya. Udah 3 kali. Selesai ya. Ban baru terpasang. Oke. Lancar. Terakhir tinggal pasang knalpotnya.